sudah aku siapkan wadah bersih dan sendok. Kemudian di sini aku menggunakan 1 butir putih telur ya. Jadi putih telurnya aja ya. Di sini aku menggunakan telur ayam biasa karena aku tidak punya stok telur ayam kampung. Untuk yang rekomendasikan, saya rekomendasikan telur ayam kampung ya, supaya reaksinya lebih cepat. Kemudian untuk bahan selanjutnya, di sini aku menggunakan susu bir brand. Nah, di sini susu ini sangat bagus untuk mencerahkan kulit wajah, menghilangkan plek-plek, mengobati jerawat atau mengecilkan pori-pori. Bagus banget menghaluskan kulit juga. Nah, di sini aku gunakan kira-kira 5 sampai 6 sendok makan ya. Nah, di sini aku gunakan 5 sendok makan aja. Kemudian aku aduk-aduk hingga kedua bahan ini tercampur rata. Jadi untuk manfaat putih telur tadi ya, mengencangkan kulit, mengurangi minyak berlebih di wajah, mengurangi pori-pori kulit wajah, mengobati jerawat, mengurangi kantung mata, terus mengencangkan kulit, menenangkan kulit sensitif dan anti-aging. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya di sini aku menggunakan 1/2 buah jeruk nipis. Kalau kalian tidak punya jeruk nipis, kalian bisa menggunakan jeruk lemon. Sedangkan manfaat dari jeruk nipis ini mencegah tanda penuaan dini, mengecilkan pori-pori, mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, membersihkan sel kulit mati, mengobati jerawat. Nah, ini aku ambil jusnya ya. Aku ambil air jeruk nipisnya saja. Nah, kemudian aku aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur rata atau tercampur sempurna ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini sudah siap untuk diaplikasikan ke wajah kalian. Nah, sebelum kalian aplikasikan ke wajah kalian, pastikan wajah kalian itu sudah kalian bersihkan terlebih dahulu, sudah cuci muka terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kalian aplikasikan maskernya ke wajah kalian, lalu diamkan 10-15 menit, lalu cuci bersih menggunakan air. Nah, untuk mendapatkan hasil yang cerah dan glowing, kalian harus melakukan masker ini rutin setiap malam atau minimal 2-3 kali dalam seminggu. Oke? Sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.